sesi kali ini adalah bagaimana kita melakukan aplikasi finishing aci pada permukaan dinding yang di plaster. Bisa kita lihat ya, ini adalah hasil pengacian dari semen aplikasi MU. Kita memakai dinding aci ini adalah MU 200. Bisa kita lihat ya. Konsep yang dipakai ini adalah bukan dari aplikator MU ya. Ini dari memang pengalaman tukang sendiri. Jadi ketika permukaan plester itu udah kering, semen MU ini, bisa kita lihat, semen MU ini kita celupkan kepada ke dalam adonan air di sini Pak, sekitar setengah jam. Ini adalah semen yang sudah dicelupkan. Nah, setelah dicelupkan, baru proses aplikasi ke permukaan dinding. Ini adalah proses aplikasi di permukaan dinding. Sekali kita mengaplikasikannya, jangan pernah ada bagian yang terputus dari atas sampai ke bawah. Fungsinya adalah untuk memastikan bahwa dinding yang kita akan finishing ini hasilnya akan terlihat dinding menyatu. Karena ketika dinding ini putus, maka acian hasil akhirnya itu akan kelihatan ada bagian yang terputus. Ini adalah aplikasi acian yang udah selesai di aci. Nah, setelah proses aci ini, ketika dia udah setengah kering, kita akan gosok dia dengan tetap pakai ransram, cuman kita lapisi dengan tutup semen, box semen jadinya. Semen yang udah kita pakai, bungkus semennya bisa kita pakai. Kita lihat ya, aplikasinya full dari atas sampai dengan ke bawah. Untuk yang sedang kita laksanakan, ransram yang dilapisi oleh bungkus semen. Bisa kita lihat, Abang bisa lihat itunya. Nah, bisa kita lihat guys. Nah, ini kita pakai spon ya dalam ya. Kita pakai spon dulu. Bisa buka nggak satuannya? Dibuka satu-satu. Oh, ini gabus. Kemudian beberapa lembar bungkus semen yang kita satuin. Kemudian kita tekan. Satu pola ya, kita tekannya guys ya. Satu pola melingkar, jangan ada vertikal lurus atas ke bawah, itu menghasilkan gak bagus. Jadi satu pola. Biasanya untuk pekerjaan finishing ini, untuk satu bidang itu ditangani oleh satu tukang. Jangan ada dua tangan yang berbeda, karena tekanannya itu pasti berbeda yang mengakibatkan dinding itu bisa bergelombang guys. Ini kita memang aplikasinya cuma untuk satu khusus satu bidang itu dihandle oleh satu tukang. Proses pengacian tadi, ketika kita melakukan finishing acian dari atas ke bawah, maka tidak terlihat nampak sebuah sambungan, tapi satu kesatuan yang utuh. Satu kesatuan yang utuh guys. Kalau kalian sekarang pun modelnya menarik itu, kalian cukup melakukan coating aja agar terlihat model industrial style.